Halo. Selamat ya, kamu telah menjadi siswa SMA Negeri 1 Tempel. Yuk, mengenal SMA Negeri 1 Tempel lebih dekat. Mari mengenal guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Tempel. Ibu DRA Mei Susiatun sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tempel. Bapak Utoyo SPD sebagai Wakil Kesiswaan. Ibu Dwi Hartati SPD sebagai Wakil Kurikulum. Bapak Supriyono SPD sebagai Wakil Sarpas. Ibu DRA Sri Suryantini sebagai Wakil Humas. Kita lanjut dengan guru-guru di SMA Negeri 1 Tempel. Guru Agama, Bapak M. Fatul Muslim SPDI mengajar pelajaran agama Islam. Kemudian, untuk agama Katolik dan Kristen, diajar oleh Ibu Arianti SPD. Kemudian, Guru Fisika, Ibu Rita Nunung Trikusyanti MPDSI. Dan Ibu Dewi Istiatun Hasanah SPD. Guru Bahasa Indonesia. Untuk Guru Bahasa Indonesia, ada Pak Sudono SPD dan Ibu GRA Siswantini. Untuk Biologi, Bapak Zanwar Ari Prasetyo SPD. Guru Matematika, Ibu DRA Sumiati, Ibu TH Jatining Winarti SPD, dan Ibu Brigita Wahyu M SPD. Bahasa Inggris diajar oleh Ibu Amami Tutik Hidayati SPD dan Ibu DRA Umi Zainal. Sosiologi diajar oleh Ibu DRA Rosemary. Guru Ekonomi Bapak DRS Bambang. Guru Olahraga Bapak Wahyu Fiat Mata MM dan Bapak Agus Hari PA SPD. Guru Bahasa Jawa Bapak Arif Purwanto SS. Guru TIK atau TKWU Bapak Agus Wahyu Wibowo SP. Untuk Guru BK ada Ibu Sri Suharyati SPD dan Bapak Fauzi Kurniawan SPD. Seni Budaya ada Bapak Nur Sahid SPD. Guru Sejarah, Ibu Sri Rahayu SPD dan Ibu Nurvia Yuliastuti SPD. Yuk kita mengenal staf tata usaha SMA Negeri 1 Tempel. Ibu Rini Ning Pujiastuti sebagai Kepala Sub Unit Usaha. Bapak Rupianto sebagai Bendahara Gaji SMA Negeri 1 Tempel. Pengadministrasi kepegawaian dipegang oleh Bu Nurul Enswara, Sarjana Ekonomi. Bapak Yohanes Suyanto di bidang pengadministrasi kesiswaan. Ibu Budi Nuraini adalah pengelola barang milik daerah di SMA Negeri 1 Tempel. Bapak Suratno sebagai pengadministrasi persuratan. Bapak Trianto adalah teknisi sarana prasarana di SMA Negeri 1 Tempel. Bapak Ngadi Wianto AMD sebagai admin sekolah. Ibu Sriyati AMD adalah pengelola perpustakaan. Bapak Suroso sebagai petugas keamanan SMA Negeri 1 Tempel. Bapak Kwit Rianto, penjaga malam, beserta Bapak Andri Marwoto, sebagai penjaga malam. Kemudian, untuk cleaning service, ada Bapak Margono dan Bapak Ajar Mustofa. Sedangkan untuk gardener, ada Bapak Merci dan Bapak Pariono. Kemudian, security, yaitu Bapak Eko, Bapak Dimas, dan Bapak Rama. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian selama MLS SMA Negeri 1 Tempel.